Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang saya berada di KM 316 lintas Bandung Bogor, Bandung, Banjar, Kutuwarjo hingga Yogyakarta. Di mana di sini bukan ada stasiun non aktif, melainkan ada sebuah batas daop atau daerah operasi. Di mana di sini terdapat batas daerah operasi 2 Bandung dengan daop 5 Purwokerto yang berada di Banjar Patroman, Kota Banjar. Petak antara stasiun Banjar Kota dengan stasiun Langen, di mana di sini merupakan batas dari daerah operasi 2 Bandung yaitu jalur selatan dengan daerah operasi 5 Purwokerto di jalur selatan. Jadi ini merupakan batas daerah operasi di jalur selatan di lintas Banjar Roya. Di mana di sini terlihat ya teman-teman, saya berdiri dari arah stasiun Langen. Ke arah situ menuju ke arah stasiun Banjar, sebaliknya menuju ke arah stasiun Langen hingga ke Kroya. Nah, di sini ada tulisan selamat jalan daerah operasi 5 Purwokerto. Daerah operasi 5 Purwokerto. Dan sekarang saya sudah masuk di daerah operasi 2 Bandung. Di sini ada tulisan ya, selamat datang di daop 2 Bandung dengan ornamen gedung sate khas Kota Bandung. Daerah operasi 5 nya sendiri berpusat di stasiun Purwokerto, sedangkan daop 2 Bandung berada di stasiun Bandung. Nah, jadi stasiun ke arah sana yaitu stasiun Banjar itu merupakan stasiun ujung timur di daop 2 Bandung. Sedangkan sebaliknya menuju ke arah timur, stasiun Langen lah yang menjadi stasiun paling ujung barat di daerah operasi 5 Purwokerto. Kita lihat di sini. Mohon maaf ya teman-teman, agak backlight ini. Ini tulisannya, selamat datang di daerah operasi 5 Purwokerto dan resort jalan rel 5.7 Langen. Agak backlight, jadi saya arahkan saja kameranya ke sini. Sedangkan di sini masuk daop 2 Bandung. Ini kalau nggak salah resort jalan relnya Banjar. Jadi ke sana resort jalan rel 5.7 Langen. Sedangkan di sini resort jalan relnya Banjar. Selamat datang di daerah operasi 2 Bandung, dan di sini juga ada tulisan lagi. Selamat datang di daop 2 Bandung. Kita akan menginjakkan kaki di daerah operasi 2 Bandung. Ini dua daop ini memang daop yang lumayan besar di jalur selatan. Nah, sedangkan di situ ada tulisan lagi tuh. Selamat jalan batas wilayah daop 5 Purwokerto. Jadi emang banyak sekali ya teman-teman, ada tulisan selamat datang di daop 2 Bandung, selamat datang di daop 5 Purwokerto. Yang penting teman-teman bisa tahu ya, jadi di sini nih lokasi dari batas antara daop 2 Bandung dengan daop 5 Purwokerto. Lokasinya ini berada di Jalan Raya Banjar Langen Sari. Ini persis di pinggir jalan. Ini ada akses masuknya ke sini dan langsung terlihat tulisan-tulisan selamat jalan dan selamat datang di daerah operasi baik 2 ataupun 5 Purwokerto dan Bandung. Ini lokasinya di KM 316, petak stasiun Banjar dengan stasiun Langen. Jadi beginilah kondisinya perbatasan antara daop 5 dan daop 2 Bandung. Yang sangat unik di sini ya tentu saja ini teman-teman. Selamat datang di daop 2 Bandung, ini khas banget. Saya pernah meliput perbatasan antara daop 1 dengan daop 2. Itu ornamennya ornamen senjata khas Jawa Barat. Sedangkan untuk di sini ornamennya adalah ornamen gedung sate khas di Kota Bandung. Daop 2 Bandung dan daop 5 Purwokerto.
Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini membahas perbatasan Daop 2 Bandung dengan Daop 5 Purwokerto di petak antara stasiun Banjar dengan stasiun Langan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.